Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang ada di Kota Medan. Nah, kita udah lama nih nggak main ke Alfi Rezeki Mobil. Udah banyak stok yang berubah nih, banyak Terios, Ras, ada Agya, juga ada R3 ya. Kita spill satu-satu mobilnya, jangan di skip video ini agar tidak ketinggalan informasinya. Kali ini kita ditemani oleh Bang Riki. Oke, gimana kabarnya Bang Riki? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, udah lama kita nggak main kemari. Banyak stok yang berubah ya udah. Ini ya, mobil bang. Pertama yang dari sini apa nih? R3 GL 2014. GL tahun 2014. Manual atau matic nih? Manual. Manual ya, warna hitam. Mobil kilat. Mulus sekali. Tengok. Tipe GL ya. Ajak bulan 4, platnya tahun ini 2024. Kita spill dalamnya dulu. Nah, kondisi dalam mobil masih segar ya. Wah, plafon bersih, sunvisor masih di plastik, AC double. Rapi semua. Berapa nih, Bargi? 120. 120. Masih bisa digoyang harganya. Masih bisa digoyang harganya ya. Nah, tuh. Kalau mau kredit berapa nih? Kalau untuk kredit bisa DP20 ya. Kalau untuk angsuran nanti bisa langsung datang ke lokasi, bisa. Iya, gitu. Atau bisa japri aja ke nomor Bang Budi ya, ya di atas bisa. Ya. Nomor ownernya nomor tuh ditaruh di atas. Lah kondisi mobilnya. Mobil mulus ya. Tinggal pakai. Ah, ini Agya tahun? Ini Agya tahun 2016. 2016. Tipe G. Tipe G ya, manual. Manual. Pajak masih hidup bulan 4. Warna silver. Tipe G 2016, sudah wiper belakang. Wiper belakang. Berapa nih? Untuk harga 95 bisa nego. 95 masih bisa nego ya. Harga di bawah 195. Tuh, kondisi mobil cakep. Nah. Untuk mesin gimana? Mesin. Untuk mesin siap jalan bang. Siap kilometer jalan ya? Masih 40.000 sekian saja. Wah, kilometer masih 40.000. Itu usia mobil 4 tahun itu. Kondisi dalamnya pun bersih nih ya. Rapi semua. Ini dijamin nggak bekas banjir, bekas tabrak, aman ya? 100%. Dijamin 100%. Bebas insiden. Wah, sekarang masih kulit jeruknya. Masih mengkerut. Kalau mau kredit DP berapa nih? Berapa? DP berapa? Kalau ini DP 10 juta udah bisa masuk. DP 10? DP 10 juta aja. Store bisa, store 10 ya berarti ya. Ya. Untuk KTP Medan berarti. Untuk KTP Medan, betul. Kemudian ada ini ada Terios 2011 TS. 2011 TS. TS manual. TS manual ya. Pajak panjang bulan 12 warna hitam. Mobil mulus mengkilat. Kita kelilingi dulu. TS ekstra berapa nih kita buka? Ini di angka 120. 120 masih ya. Bisa digoyang ya? Masih bisa digoyang. Mobil aman? Mobil siap pakai. Siap pakai ya? Tinggal pakai. Transmisi manual. Ya, kalau TS dia belum masih double. Bangku 3 baris. Kalau mau kredit DP berapa nih? Kalau ini bisa masuk DP 20. 20 masih bisa ya. Bisa digoyang-goyang lagi nanti kalau udah asur. Yang penting datang aja kemari ya. Ah, yang penting datang aja ke lokasi langsung. Nah, yang penting datanya bersih ya. Ya, betul tuh. Cakep mobilnya ya. Bersih semua plafon ya. Ini dia. Kemudian ini ada Terios
TX Adventure. TX Adventure. Adventure yang tertinggi 2010. 2010. Ya. Pajaknya panjang bulan 8. Manual juga ya. Warna silver manual, pakai udah pakai ban cangkul ya. Ya. Keren ya. Kondisi mobilnya gimana nih? Mana bang? Kondisi mobilnya? Kondisi mobil siap pakai? Siap pakai ya. Siap. Dari diri ini semua. Gak ada PR lagi kan? Gak ada PR lagi. Mulus semua. Bodi kita kelilingi semuanya mulus. Nah, kita lihat interior dalam ya. Jok sudah di cover, rapi. Nah, kalau X dia sudah double aslinya. Transmisi manual. Ah ini DP berapa nih? Sama-sama yang itu. Sama-sama yang sebelah DP 20 bisa. DP 20 ya. Harganya pun sama juga. Harganya 120. Oke. 120. Masih bisa kurang lagi. Yang enggak tahu showroom Alfi Rezeki Mobil di mana nih? Coba jelaskan. Sebelah Gacuan Marelan Tanah 600. Iya. Itu dia di Gacuan. Karena mobilnya satu biji lagi parkir di sini. Ah ini apa nih? Ini ada kita punya RAS edisi pertama 2007 manual. 2007 manual RAS tipe G ya. Berapa nih? Kalau ini 112. 112 masih bisa nego. Bisa, masih bisa nego. Warna biru. Kondisi mobil catnya mulus keliling ya. Interior kita cek dulu. Interior rapi. Setir masih mengkerut kulit jeruk. Masih semua. 100 berapa tadi? 112. 112. Kalau mau kredit? Nah, kalau masih kredit masih sama pos Harimau. Oh iya iya iya. Bisa hubungi aja nanti dengan nomor ini atas ya. Oke. Ada stoknya, cuma ini. Stok. Okay. Itu 2010 sudah punya orang. Iya, ada yang sudah terpanjar. Yang belum tahu, samping Mega Marelan. Tanah 600. Tanah 600. Bisa hubungi nomor di atas. Dengan Bang Budi. Oke. Okay. Yang minat, silakan dihubungi. Yang perlu mobil untuk Lebaran, kita juga bisa melayani kredit. Terima kasih sudah menonton.